Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Hari ini, kesempatan ini Pak Sabar akan membacakan Zodiak Asmara dan Percintaan. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya. Silahkan chatting di nomor WA 082221799482. Boleh tanya tentang apa saja, tentang jodoh, asmara, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, atau masalah pribadi, bagaimana perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai, atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, atau ada pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar dilihatkan pakai kartu tarot. Ini bisa untuk meraba kehidupan yang belum terjadi ya. Semuanya tetap terpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Zodiak asmara dan percintaan Aquarius. Bagaimana Aquarius percintaannya hari ini? Aquarius ada Six of Cup. Six of Cup ini digambarkan sebuah asmara yang baik. Seseorang digambarkan memberikan piala kepada seorang wanita. Itu simbol-simbol asmara yang baik. Ada Emperor. The Emperor ini simbol-simbol kaisar. Digambarkan kaisar. Ini artinya ada kebahagiaan dalam asmara hari ini. Ada sosok pasangan yang baik kepada Anda. The Tower ini digambarkan tower pecah, dua orang terpelanting. Ini simbol-simbol ada sebuah kejadian hari ini tentang asmara, tapi itu akan menjadi titik balik, menjadi awal, menjadi ada hikmah baru. Pisces, bagaimana asmara percintaan Pisces hari ini? Ada Knight of Pentacles, ada seorang membawa koin emas. Ini simbol-simbol hadirnya orang yang baik dalam asmara Anda. Six of Wands, 6 tongkat, digambarkan seseorang membawa karangan bunga. Dia naik kuda seperti terhalangi oleh tongkat-tongkat yang lain. Ini artinya ada sebuah gambaran, ada kebahagiaan tentang asmara tapi sedikit terhalang, harus semangat. Queen of Pentacles, ratu koin emas, digambarkan seorang ratu duduk di singgasana membawa koin emas. Ini simbol-simbol asmara yang baik, simbol kenyamanan. Aries, bagaimana percintaan dan asmara Aries hari ini? Ada Seven of Pentacles, 7 koin emas. Digambarkan seseorang memandang 7 koin emas. Ini simbol-simbol asmara yang baik, simbol-simbol bukan hanya asmara tapi ada keberuntungan keuangan hari ini. The Sun, suasana pagi yang penuh kehangatan. Ini simbol asmara yang membahagiakan, penuh kehangatan asmara Anda hari ini. Nine of Cup, ada 9 piala. 9 piala ini digambarkan seseorang memandang 9 piala. Ini ada prestasi, ada asmara yang bahagia ya. Taurus, percintaan dan asmara Taurus hari ini. Ada King of Swords. King of Swords digambarkan seorang raja duduk di singgasana membawa pedang. Ini artinya ada kenyamanan dalam asmara, tapi kenyamanan ini digambarkan pasangan Anda sedang sensitif ya. Hati-hati, jangan menyinggung perasaannya. Hal kecil kadang jadi masalah. Five of Swords digambarkan seorang ksatria membawa pedang. Ini artinya ada kemenangan dalam bidang asmara. Perjalanan panjang asmara Anda mulai membuahkan hasil. Ten of Cup, ada 10 piala. Ini digambarkan seseorang sedang bercengkrama dengan keluarga. Dihiasi 10 piala di antara pelangi-pelangi. Ini ada kebahagiaan keluarga tentang asmara yang sangat luar biasa. Yang mau konsultasi ya, ditunggu Pak Sabar. Silahkan chatting di nomor WA 082221799480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, asmara, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, atau Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai, atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan tarot, dilihatkan bagaimana kehidupan di masa depan, atau yang sedang mencari pekerjaan, sedang melamar CPNS, bagaimana peluangnya. Gemini, percintaan dan asmara Gemini. Ada Knight of Wands, ada seorang ksatria datang. Ini ada ksatria yang datang, ini pasangan Anda hari ini datang membawa rezeki. Digambarkan bahwa tongkat itu simbol membawa rezeki.
The Fool, hati-hati, tidak boleh terlena dengan keadaan yang sedang berpasangan, yang sedang mabuk cinta. Hati-hati, tidak boleh terlena, ya. The Jasmine, Jasmine ini kabar gembira, malaikat meniup trompet disambut gebal kabar gembira. Perjalanan panjang tentang asmara yang melelahkan mulai membuahkan hasil, mulai ada kabar gembira. Cancer, bagaimana percintaan dan asmara Cancer? Ada The Hanged Man, digambarkan seorang laki-laki bertapa menggantung kepala di bawah, kaki di atas, ini simbol-simbol sesulit apapun perasaan asmara ini harus tenang ya. Kepala menggantung itu simbol ketenangan. Ace of Pentacles, ada keberuntungan asmara hari ini, digambarkan keberuntungan asmara hari ini ditopang oleh adanya materi, jadi semakin bahagia. Page of Pentacles, ada wanita pembawa hoki, pasangan Anda pembawa hoki hari ini ya. Leo, percintaan dan asmara Leo hari ini. Ada Four of Swords. Four of Swords ini digambarkan seorang sedang tidur memeluk pedang. Ini artinya saran hari ini untuk lebih santai menghadapi pasangan. Tidak boleh terlalu protektif ya, santai saja. Ada Nine of Wands, digambarkan seseorang sedang memegang tongkat, di belakangnya ada delapan tongkat. Ini artinya asmara yang baik, tutup mata, tutup telinga, jangan hiraukan omongan orang, fokus pada pasangan. Page of Wands, asmaranya sebuah perjalanan panjang yang melelahkan ya. Walaupun melelahkan tapi ini berpeluang untuk bahagia. Virgo, bagaimana percintaan dan asmara Virgo? Percintaan dan asmara Virgo ada Temperance. Temperance ini simbol-simbol keseimbangan. Ini digambarkan wanita bersayap, kaki satu di darat, kaki satu di laut, itu simbol keseimbangan. Jaga perasaan pasangan baik-baik ya. Saling menjaga, saling toleransi, jangan menang sendiri, tidak boleh egois. King of Cup, seorang raja membawa piala. Ini simbol-simbol ada kebahagiaan dengan pasangan Anda. Simbol-simbol kenyamanan. Page of Swords, digambarkan seorang memegang pedang di tengah kebun. Ini harus optimis dengan pasangan ya. Jangan punya pikiran-pikiran yang negatif hari ini ya. Harus optimis dengan pasangan. Yang mau konsultasi ya, ditunggu Pak Sabar, silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, atau yang pribadi. Bagaimana perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai, atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Sama Pak Sabar dilihatkan dengan kartu tarot, nanti dijelaskan. Atau Anda yang sedang mencari pekerjaan, apa pekerjaan yang cocok, atau bagaimana peluang pekerjaan jadi CPNS dan lain sebagainya ya. Libra, asmara dan percintaan Libra hari ini. Ada The Magician. The Magician ini simbol-simbol keajaiban, digambarkan seorang magician mengangkat tangan, di atas kepala ada angka 8. Ini simbol-simbol keberuntungan ya. Ada keajaiban yang tidak terduga-duga dalam asmara hari ini. The Moon ini suasana malam. Hati-hati, malam kadang identik dengan ketenangan, tapi kejahatan juga sering terjadi di malam hari. Kepiting berjalan di antara dua anjing yang menjaga benteng. Hal kecil kadang jadi masalah. Jangan biarkan masalah berlarut-larut ya. Selesaikan, diskusikan. Three of Swords, hati tertusuk pedang tiga. Ini ada sebuah asmara masa lalu yang menyakitkan. Mungkin pernah tergores hati oleh pasangan. Sampai saat ini belum terlupakan ya. Walaupun tidak terucap, tapi sulit untuk dilupakan. Scorpio, percintaan dan asmara Scorpio. Ada Knight of Cup, seorang ksatria datang membawa piala. Ini simbol kebahagiaan yang datang dibawa oleh pasangan Anda hari ini. Ada Queen of Swords. Queen of Swords digambarkan seorang wanita memegang pedang, tangan diangkat ke atas memberkati, artinya asmara baik, tapi harus lebih dekat dengan Tuhan ya. Dan pedang itu simbol sensitif, hati-hati, jaga perasaan pasangan. Strength, strength ini simbol kekuatan, menaklukkan singa, tapi bukan dengan fisik tapi dengan kesabaran. Kesabaran orang wanita yang tiada batas, angka 8 tiada batas, menaklukkan singa, menaklukkan pasangan. Kesabaran Anda menaklukkan pasangan Anda. Sagittarius, bagaimana asmara dan percintaan Sagittarius? Ada Six of Pentacles, ada 6 koin emas, digambarkan seorang sedang membagikan 6 koin emas kepada fakir miskin. Ini simbol-simbol asmara yang subur, asmara yang bahagia. Ini ada timbangan di tangan saudagar, itu artinya jaga perasaan pasangan ya. Toleransi yang tinggi, tidak boleh egois. Ace of Wands, kartu keberuntungan, digambarkan sebuah tangan keluar dari awan memegang
tongkat ada banyak daunnya. Ini ada kebaikan, kebahagiaan tentang asmara. Three of Pentacles, tiga koin emas. Digambarkan seseorang memandang, sedang memahat patung, ada tiga koin emas di atas kepala patung itu. Ini artinya harus fokus kepada pasangan, jangan hiraukan omongan orang. Di belakang ada dua orang sedang berbisik-bisik. Capricorn, bagaimana asmara dan percintaan Capricorn? Ada Four of Wands, dua orang sedang menghias gerbang. Ini simbol-simbol dua orang menghias gerbang ini digambarkan ada kabar gembira yang akan datang ya. The Star, kartu keberuntungan, digambarkan ada wanita di atas kepala ada bintang 7. Ini simbol-simbol keberuntungan tentang asmara. Menumpahkan air ke laut, ini disarankan untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, juga bersedekah ya. Nanti akan memudahkan keberuntungan. Two of Swords, digambarkan seseorang sedang mengunus pedang. Ini artinya lebih banyak introspeksi, jangan menyalahkan pasangan, lebih dekat dengan Tuhan ya. Introspeksi ini simbol-simbol ketuhanan. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya. Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, asmara, keberuntungan, atau pekerjaan, bisnis, masa depan, atau tentang hal pribadi. Anda penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai, atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, bagaimana masa depan rumah tangga. Pak Sabar nanti akan melihat pakai tanda-tanda yang ada di kartu tarot ini ya. Ini untuk meraba masa depan, semuanya tetap terpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kuncinya tetap banyak beribadah, banyak berdoa. Sampai jumpa di lain kesempatan, sukses selalu, semangat selalu, optimis ya.